Salam sejahtera saudara dan saudari. Okey, hari ini kita akan buat chicken 65 masala. Okey, mari kita tengok apa bahan-bahannya. Okey, sekarang saya sudah sediakan susu masam 3 sudu besar, tepung jagung 1 sudu, chili powder, serbuk cili ya. Chili powder 1 sudu kecil, kunyit sedikit, serbuk ketumbar 1 sudu. Yang ni chicken 65 masala aci. Yang ni boleh dapat di semua pasaran India ya, Indian stores. Yang ni saya gunakan 3 sudu besar, sedikit garam, telur 1 biji, halia dengan bawang putih paste, dengan ayam setengah kilo ya. Sekarang mari kita buat paste untuk chicken 65. Masukkan susu masam, bahan-bahan yang kita sudah sediakan, yang ni semua masukkan. Halia dengan bawang putih 1/2 sudu. Telur 1 biji telur. Sekarang kita gaulkan sebati ya. Okey, kita sudah sediakan paste yang tadi tu. Sekarang kita masukkan ayam. Kita gaulkan sampai sebati ya. Sekarang kita bagi dia rendam, marinate. Okey, rendam selama 30 minit. Lepas 30 minit, kita akan goringkan. Sudah pun 30 minit. Sekarang mari kita goreng ayam. Goreng selama 3-5 minit. Okey, sekarang ayam dah masak. I nak masukkan sedikit 2 ataupun 3 tangkai daun kari ya. Saya suka daun kari lebih sikit. Sekarang kita masukkan dalam Rio clay pot. Okey, sekarang kita masukkan bawang merah yang sudah dihiris ya. Okey, sekarang chicken 65 kita ni dah boleh makan. Tapi ni tak goreng banyak sangat ya, sebab saya suka makan masa dia panas-panas. So goreng sikit-sikit ya. Okey, selamat mencuba.